Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Smart FMI Power NEM. Apa itu Smart? Smart itu adalah satu sistem informasi manajemen terintegrasi yang ada di FMI Power NEM. Apa saja yang ada di Smart FMI Power NEM? Yang pertama itu adalah sistem informasi layanan akademik dan kemahasiswaan, sistem informasi layanan kepegawaian, kemudian sistem informasi layanan keuangan, sistem informasi layanan alumni, sistem informasi layanan kerjasama. Selain itu, dalam Smart FMI Power NEM ini juga ada sistem yang memuat mengenai profil dosen dan pegawai di FMI Power NEM. Sistem Smart FMI Power NEM diharapkan bisa menjadi salah satu pelopor memberikan pelayanan prima kepada sivitas akademika dan stakeholder FMI Power NEM. Oke, kita langsung masuk. Untuk login di Smart FMI Power NEM ini, kita menggunakan username SIA dan password SIA. Apa gunanya menggunakan username SIA dan password SIA? Agar dosen dan pegawai atau staf itu tidak terlalu banyak menghafal password, karena ini merupakan salah satu kelemahan yang ada di sistem-sistem yang telah ada. Setiap ada sistem ada lagi username dan passwordnya. Nah, di Smart ini kita mengakomodir yang namanya single sign-on, dalam artian bahwa satu akun yang digunakan untuk masuk ke semua layanan-layanan. Nah, kebetulan di Smart FMIPA ini kita gunakan username password dari SIA. Oke,